Oke guys, Lur, di kesempatan kali ini proses pembuatan sarung ya, pisau untuk pisau yang kemarin. Ini bahannya dari kayu apa ya? Kayu cebreng kalau nggak salah. Oke, kita mulai saja videonya. Tonton terus ya. Pertama kita kasih pola dulu. Yang satunya lagi sama di yang tadi dikasih pola ya. Nah, caranya seperti ini. Terus sedikit di apa ya, atau dipahat. Terus dicowak ya. Terus pakai biasa mesin amplas. Nah, tinggal yang satunya lagi sama seperti yang tadi dikasih cowokan. Ini yang sebelah kiri ya udah pas. Terus ini yang sebelah kanan juga udah siap. Terus sekarang tinggal kasih lem. Kita capit dulu. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Oke, kita coba dulu. Ah, cakep. Cucut, cantik, cucut. Seperti biasa ya, dibabat pakai golok. Nah, sudah terbabat ya.
daftar babat kayak gini, seperti ini. Sekarang tinggal proses langsung amplas saja. Oke, udah selesai di amplas, tinggal pemasangan untuk kepalanya, kepala serangka atau sarung. Potong dulu. Ini untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanan, sama seperti tadi yang sebelah kiri. Oke, tinggal proses pengeleman. Tinggal sekarang menambang itu kepalanya ya, sudah kering. Thank you.
ini untuk pematangan kaki ya, kaki serangga atau sarung pisau atau galot. Alhamdulillah Lur, udah kelar juga untuk pembuatan sarung golok kecilnya. Tapi belum rapi ya, belum rata, belum halus. Nah sekarang dihalusin dengan amplas nomor 100. Oke, udah halus nih. Tinggal pemasangan semut meting. Ya, ini untuk semut metingnya ya, udah jadi, tinggal dipasang. Si coakan ya, coak dulu. Sudah dikasih coakan ya, tinggal tempel ke atas ya, mantap. Proses clear ya, clearnya menggunakan clear pilok. Oke guys, Lur. Ini hasilnya ya. Cakep. Jos lah pokok nama. Gimana menurut kalian, cakep atau enggaknya? Tergantung orang lain ya. Kalau mulai saya sih udah cakep. Thank you.
Oke, terima kasih. Itulah tadi pembuatan sarung atau sarangka golok kecil ya. Dan ini hasilnya lumayan bagus. Oke, terima kasih. Salam semuanya, salam satu seni, salam satu hobi, salam ngoprek. Oke.